PT Dua Kelinci menjadi partner resmi klub sepak bola asal Spanyol Real Madrid selama 4 tahun ke depan. Melalui kerjasama ini, produsen makanan ringan ini menargetkan pertumbuhan penjualan pada 2020 serta memperbesar pasar ekspor. Direktur PT Dua Kelinci, Edwin Sugiano, menyatakan bentuk kerjasama dengan klub raksasa asal Spanyol tersebut berhasil mendekatkan produk dengan penggemar sepak bola, khususnya penggemar Real Madrid di Indonesia. Sepakup 5 tahun, kita lanjut lagi. Karena dalam 0-5 tahun ternyata banyak minat, banyak antusiasme tentang sponsorship kami. Jadi kami putuskan dengan itu animo yang positif, kita melanjutkan sponsorship ini lagi. Kerjasama PT Dua Kelinci dengan klub besar asal Spanyol itu diharapkan juga memberikan kontribusi bagi perkembangan dan program pembinaan sepak bola di Indonesia. Kita ingin ikut memfasilitasi, memotivasi, ikut berkontribusi untuk peningkatan persepak bolaan. Sehingga kita mensponsori Real Madrid yang dulu pernah kita sponsori karena kita merasa cukup oke. Kita sponsori lagi dan berharap bahwa akan memberikan motivasi terhadap persepak bola Indonesia karena Real Madrid termasuk klub sepak bola yang ternama ya, sehingga dapat meningkatkan prestasi sepak bola di Indonesia. We are so happy to re-establish our partnership with Dua Kelinci. We are going to work together to support the Indonesian football development, and we want to help also the young football talents. I think we are ready to do that. It's really important for Dua Kelinci, and of course it's really important for Real Madrid. We know how important are the Indonesian fans for Real Madrid, so we want to give you back this support. Kerjasama antara PT Dua Kelinci dengan klub raksasa asal Spanyol Real Madrid dilakukan untuk kedua kalinya. Klub dengan sederet bintang sepak bola ternama itu banyak memiliki penggemar di tanah air. Tim Liputan iNews melaporkan.